Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan lingkungan yang bersih, tentunya risiko terjangkit penyakit seperti demam berdarah bisa terhindarkan. Hal ini menginspirasi Rescue Perindo melakukan kegiatan pengasapan gratis untuk warga guna menjadikan lingkungan dan warga yang sehat. Di kawasan padat penduduk di Semanan, Jakarta Barat, pengasapan dilakukan di setiap sudut pemukiman warga. Kalau dari kita ada SOP-nya, mungkin per 3 bulan atau per 4 bulan sekali kita kembali ke daerah tersebut. Cuman untuk program foggingnya sendiri, kita setiap minggu pasti kita adakan di seluruh wilayah Jabodetabek. Warga pun antusias dan senang dengan adanya pengasapan gratis dari Rescue Perindo. Sangat berterima kasih kepada dari Partai Perindo yang sudah memberikan dan antusias demi keselamatan kesejahteraan warga. Fogging yang dilaksanakan oleh Partai Perindo, warga ini sangat berterima kasih, terutama juga menerima sangat antusias. Tak hanya kegiatan pengasapan gratis, Rescue Perindo juga memiliki beberapa program kemanusiaan lainnya, di antaranya penanggulangan pasca bencana dan bakti sosial. Program kita sebetulnya banyak, terutama penanggulangan bencana dan bakti sosial pasca bencana. Ada juga kita safety riding, dan nanti ketika ada ulang tahun Rescue Perindo, kita akan melakukan satu kegiatan bakti sosial karena bertepatan dengan bulan puasa, mungkin yang berkaitan dengan Ramadan. Rescue Perindo berkomitmen untuk ikut membantu masyarakat sebagai wujud dari visi misi Partai Perindo, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.